Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Beliau termasuk rajanya para wali dengan banyak karomah atau kelebihan semasa hidupnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di Irak tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Ayah beliau bernama Abi Soleh Musa Al-Jangki dan ibunya bernama Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah binti Muhammad. Dari jalur ayah sampai pada Imam Hasan dan dari jalur ibu sampai pada Imam Husain. Kedua tersebut adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masih di kandungan, ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermimpi dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diiringi para sahabat, Imam Mujtahid serta para wali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abi Soleh, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu akan mendapat pangkat atau kedudukan tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku." Dan juga kesayangan Allah. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, ayah Syekh Abdul Qadir Jailani juga didatangi para nabi untuk menghiburnya. Dengan memberikan pesan bahwa kelak Syekh Abdul Qadir Jailani akan menjadi Sultanul Aulia. Seluruh para wali selain Imam Maksum, semua berada di bawah pimpinan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir lahir pada bulan Ramadan. Saat lahir, karomah beliau langsung kelihatan. Beliau tidak mau menyusu pada siang hari dan baru mau menyusu pada saat berbuka puasa. Selain itu, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir Jailani tampak telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan naik burat pada malam Isra Mi'raj. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan peristiwa luar biasa. Diyakini, walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani belum lahir, tapi ruhnya sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja hanya orang yang cinta wali yang akan percaya dengan karomah ini. Selain karomah tadi, saat malam dilahirkannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampak diliputi cahaya yang tidak seorang pun sanggup atau mampu untuk melihatnya. Waktu itu usia ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusia 60 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.